monyet tu kau hajar sebenarnya. Dia memang kau hajar. Abang Aziz jatuh buk. Minum air laut ke. Tapi jangan kau boleh mati. Minum air sasir. Kita main kejar-kejar dengan monyet. So Syah kalau jadi apa-apa kat dia, dia kena gigit. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni, aku dan Saiful nak pergi ke island hopping. Sebab apa? Aku pergi berdua je sebab pagi ni sepatutnya Akil, Akidos, Saza, Safa, diorang nak buat aktiviti pantai macam water sport. So, kita orang rasa mungkin kita orang nak pergi island hopping kot. So, kita orang berdua je yang akan pergi island hopping pagi ni. So, nak tengok apa mana, buat apa kat sana? Jom kita pergi island hopping. Okay, so kita nak pergi sarapan dulu sebab kita janji dengan orang pukul 9. Pukul 9. So kita pergi sarapan dulu. Tempat yang paling best untuk sarapan. Ya betul. Tak nampak buku. Oh tak nampak. Oh hilang. Untuk island hopping ni kau pertama kali kan? Kau dah kali kedua kan pergi Langkawi? Untuk island hopping ni aku dah dua kali. Eh? Serius lah? Ha? Oh dengan aku juga? Ha. Oh ok. Dulu kita kena pernah pergi sekali dengan kau. Ya, aku beli kau pergi. Ok dah sekali aku. Okay. Aku dah pernah pergi ni. Sekejap. Ok Paul. Untuk pergi island hopping ni kali ke berapa kau pernah pergi? Untuk yang ni dah kali kedua. Kali kedua lah, maksudnya dengan aku jugalah. Kan? Kali pertama dengan kau juga. Kau tahu tak kat mana ada monyet? Aku tahu. Tahu kan? So aku tak nak buat hal lagi. Aku dah serik. Semalam kita orang kena kejar monyet dekat mana, cable car kan? Cable car. Hari ni kita pergi tempat monyet juga. Tapi harap-harap janganlah buat hal lagi kat situ, monyet dia buas-buas. Monyet tu kau hajar sebenarnya. Dia memang kau hajar. Wah betul punya marah kawan tu ya. Banyak orang kena pergi tu, orang kena kejar. Okey, yang paling penting jangan bawa makanan masa jumpa monyet. Kalau bawa pun, kalau bawa pun nanti dia akan curi. Yes. So better kau orang habiskan dekat jalan tu, dekatlah kat tabut tu baru masuk. Kau salah satu monyet yang aku terbawa lah pergi sini. Okay, kita sarapan dulu. Alright guys, kita orang dah naik kenderaan untuk pergi island hopping. Kat sini ada yang sediakan transport. Kalau nak naik transport sendiri tu better tak payah kot. Mungkin tempat parking dia tak besar. Alright guys, kita orang dah sampai JP. Itu dia JP. The Bok. Apa Haji? Okay, sekejap lagi. Tinggal lagi beberapa minit. Kita orang akan pergi ke itulah. Kita naik boat pergi ke destinasi. Ada 3 pulau tak silap. So, stay tune. Okay, Pul. Kenapa tak sekali dengan Akido, tak sekali dengan Saza Safa untuk pergi island hopping ni? Sebab diorang nak main jet ski. Diorang nak main jet ski pagi-pagi ni. Lagi pula lagi baguslah sebab apa? Konten lain-lain. So Abang Syah buat YouTube untuk pergi island hopping. Diorang tak ada YouTube untuk pergi island hopping. Betul tak?
kalau Abang Syah tak nak konten yang sama, nanti korang boring tengok. Ya, yeah, betul. Sama je konten Akhil, konten Abang Syah, konten Syazah Safa, mungkin sama. So, bila Abang Syah dengan Akhil ni berbeza, dapatlah korang tengok sesuatu benda yang berbeza yang ada dekat Langkawi ni. Mesti korang nak tahu apa yang ada dekat Langkawi ni kan, betul tak? So, pagi ni kita pergi Island Hopping dan sekarang ni kita di JT lah. Ada orang call, tak tahu siapa. Kalau orang yang Abang Syah tak kenal, Abang Syah block ni. Guys, kita gerak. Abazi jatuh kebuk. Abazi tak ikut. Jangan lupa pakai life jacket untuk keselamatan. Okay. Kita gerak dah ni. Lighting bagus. Kita balik. Mereka nak gerak Island Hopping. Akhirnya ni flamak. Ingat nak buat challenge kat sana. Aku tengah fikir nak buat challenge siapa. Aku kacau tu tu lah. Tak kawan kita nanti. Tunggu sikit. Lanjut ke mana? Apa kata? Ini ada bisa. Ini kan? Bagus. Bagus. Gitu wah, oh ada tak? Tahu tak guna ni? Tahu tak guna ni? Jadi ini kau tengok tutorial, tengok cerita saya sendiri lah. Dia panggil orang. Janganlah tunjuk. Sekarang dah keluar 13 lah. Alamak, kita mampu ni je bang. Oh, jalan-jalan. Betul lah. Tapi kita tak lalu traffic light. Kita boleh jalan dalam. Kita jalan dalam. Kita boleh jalan luar. Aduh. Janganlah biar duduk tak boleh kan. Kita lalu highway, dia lalu jalan lama. Baru laju. Dayang Bunting, itu kepala dia, itu dada dia, itu perut dia. Pulau Dayang Bunting. Sekejap lagi kita akan pergi ke Pulau Dayang Bunting ni, kita pergi tasik dia. Kat dalam tu ada tasik. Ah,
Nampak tak? Yang ni kepala, ni dada dia, ni perut dia. Ada dekat Pulau Dayang Bunting. Dah sampai JT Pulau Dayang Bunting. Kat sini ramai eh kawan-kawan Nepal yang ada kat sini yang semalam. Fakrul. Fakrul. Mana? Mana? Fakrul dengan Azhar. Oh, Fakrul dengan Azhar. Okey. Yang ni Nepal lah. Yang ni Nepal lah. So kita nak pergi ke tasik. Kat belah dalam sana ada tasik. Kita boleh mandi dekat tasik-tasik tu. Eh, kat tasik-tasik tu. Dekat tasik tu. Oh, tasik ada satu je. Jom, kita mandi tasik. Boleh pegang kan minyak? Boleh kira asyik ada pegang. Boleh. Pegang. Jangan kacau dia je. Itu je. Hello. Hey, Paul. Joe. Joe. Hai, Joe. Hai, Joe. Ha, ni. Hai, Mikael. Ni. Tengok muka sendiri. Kita bukan ada pengalaman saya kena kejar datang ni. Alamak. Kita ada pengalaman ada kena kejar. Bukan kena kejar. Kita main lumba lari. Kita main lumba lari. Kita datang sebab tak boleh pakai. Kita tengok macam itu. Cuma kalau boleh janganlah bawa makanan kat sini nanti dia. Kalau korang nak makan macam kita pernah kena kan. Makanan lepas tu. Kita orang nasi lemak kan. Dia boleh rompak macam ragu. Main ambil je. Masa tu Abang Syah dah kejar. Sebab dia masuk hutan. Kalau tidak mas dapat memang kena pegang kan. Ha, betul. Rambut pun dah macam apa. Aduh. Handsome-handsome tak boleh lah. Nak feeling-feeling handsome sini kat sini tak boleh lah. Okay. Sekejap lagi kita sampai kat tasik. Ni jalan jauh juga masuk ke dalam ni. So sekejap lagi sampai ke tasik. Kita record lagi lah. Okay. Kita mandi-mandi kat tasik tu. Hop, nanti dulu. So guys, kalau korang peminat bundle, korang boleh dapatkan dengan harga serendah 50 sen saja di lokasi seperti tertera dan WhatsApp di nombor berikut. So jom kita sambung tengok video. Kita nak mendaki. Sebenarnya tinggi eh kawasan ni. Macam semalam lah, tapi ni rasa tinggi sikit kot. Alamak, ada Jojo. Ha? Besar ni pulak dia. Jantan. Ni apa? Ni jalan ni masa last datang jalan ni belum siap lagi. Ni baru. 2017 ke datang sini. Ni 2016 ke 2017. Dan kita ada nampak kinzir tu kan? Betul. Kat sini kan? Yang kita nak tembak bawah laut tu. Masa tu kita terdesak tak ada makanan. Kita dalam keadaan kecemasan. Tumpang orang naik bot. Okay, agak-agak. Jauh lagi kan? Jauh juga lah ke dalam. Boleh lah mengembara hutan. Ada ikan keli. Ikan keli tak ada ni air tawar. Urut kaki, urut kaki. Oh, ikan keli. Air tawar lah. Air tawar kan? Eh? Hai adik. Okay, Syah dah sampai dah kat Tasik Dayang Bunting. Tasik Dayang Bunting. Ini dia. Ya, tasik. Kita nak masak-masak kaki. Letak kaki dekat dalam tasik tu. Ada ikan meletik-meletik. Sampai guys. Tengok ikan ada tak? Macam tak ada lah. Dulu datang ada ikan keli. Cetik je.
dulu Abang Syah sebelum dia masuk dekat situ, dia belajar kat sini dulu. Dia training kat sini dulu. Dengan ni kawan-kawan dia. Baru dia akan pergi sini. Ni pun tempat betul dia. Nampak dulu tak? Belum ada pelampung kuning tu. Cantik Syah, kamera sekali satu kali ambil gambar. Okey, ni video tapi cantik. Ni buat thumbnail kau pun okey. Yeah. Okay guys, malam ni kita dah sampai kat sini. Rugilah kalau kita tak mandi kan. Betul. So, April pun tak berpeluh-peluh tu. Baik, mandilah. Yang penting sebelum mandi, korang kena pakai life jacket. Kalau life jacket ada kat sana? Kalau tak pakai? Korang tengok ni macam tasik CPN. Sebenarnya masuk, tak jejak. Tak jejak kaki. Kita ada pengalaman memang memang bahaya. Memang bahaya. Kena pakai life jacket juga. Jangan tunjuk hero lah untuk mandi kat sini. Okay? Kalau mandi kat situ, okey. Itu pun ada yang pakai life jacket. Itu pun ada yang pakai pelampung lagi. Kadang-kadang. Okey. Kita mandi dulu. Lepas tu kita jalan ke tempat lain. Hari macam nak hujan. Jom kita main kayak dulu. Jom. Sebab kita ada masa sebelum nak hujan guys. Hujan. Guys, kita dah baru habis mandi dekat tasik tadi tu. Sumpah kalau pergi mana-mana ya aktiviti macam ni memang akan serabai lah rambut. Terutamanya rambut. Lepas ni kita akan pergi ke mungkin pulau beras basah ataupun pergi bagi makan elang. So, jom. Cari Abang Ajis punya bot. Abang Ajis yang jatuh bot dan viral tu. Dia cari. Kita dah ada kat Jepi balik. Kita tengah tunggu bot kita nombor 19. Bot kita ada sana. Janji pukul 11. 11 itu. Janji pukul 11 itu. Sekarang lagi dia nak bergerak je. Nampak macam dia nak bergerak. So lepas ni kita akan pergi bagi makan lang ataupun pergi ke pantai pulau berapa. Sebenarnya kan dalam keadaan hujan gini, dalam keadaan hujan gini rasa macam nak ambil dia semua. Angin dia kuat tau. Kalau angin kuat macam ni, kalau kita naik table cross malam tu melanda. Tapi jangan lah hujan. Malam pun tak hujan kan. Tapi angin kuat tak bahaya kita kan goyang-goyang. Macam mana? Dia besar dia tak bergerak. Kalau hujan dia tak bergerak. Kalau angin kuat tu tak pasti. Mungkin dia bergerak lah. Dia asyik teroyong sayang. So petang ni pukul 4 kita orang akan sunset ke cruise. Lihat kita nak lihat kan. Kita nak tengok sunset. Tapi dalam keadaan macam ni macam sunset tak ada je. Apa yang turun nanti ya? Sunset yang turun ke ataupun apa yang turun? Sunset dia turun tapi semangat kita yang turun tu. Semangat kita yang turun dengan hujan yang turun. Okay. Tu dia pun cakap okey. Dia pun cakap okey. Okey, dah boleh stop rekod. Kita dah bot. Masih juga apa aja tak ada. Dia laju guys, 200 km sejam. Ini tu dah jadi pun. Pun jaga. Jangan jatuh.
apa. Nampak tak? Nampak tak? Dekat pulau sana. Situ sebenarnya dia cakap situ ada zoo. Ada zoo? Dulu. Zoo apa? Dulu? Mungkin maintenance mahal sangat. Mungkin dia kata kalau masuk tu protect untuk kena makan harimau tu tinggi. Nak kena makan dengan harimau tu risiko tinggi. Kuda ayam. Burung-burung ni makan. Tahu tak gambar long yang ada dekat mana? Jeti kuah. Jeti kuah. Jeti gantung bagi jeti. Wah, cantik. Kasih kotak, kasih kotak. Lagi makan, guys. Tapi tak banyak. Dia banyak makan dia. Bul, pertama makan ni, Bul. Ni, kawi yang tu lah. Dia nama dia kawi. Ini paling banyak. Yang hilang tu, dia makan kawi. Yang hilang bakau. kita dah sampai ke Pulau Berau Rasa. Ah, tu dah. Ya. Ah, ini pantai dia cantik eh. Pantai dia landai. Kita nak tengok pub dah. Easy. Korang jangan pegang, dia haram. Oi oi. Oi oi live guys. Oi oi. Mana mahu apa dia? Tu? Itu yang besar. Tu yang besar, tu bapak dia.
Tengok tak YouTube yang mak ada babi, mak ada babi. Itulah. Betul ada. Okay, kat sini itulah kita nak mandi ke, nak apa dia. Kata banyak alam dekat laut. Haa, itulah. Kalau mandi nanti kat sini dulu. Mungkin kat dalam tu kot. Kalau nak setik-setik boleh lah kot. So, kat sana kat sana mungkin ada jual-jual. Dapat Maggi sedap ni. Maggi cup. Haa, Maggi cup kan. Jom kita cuba pergi kat sana lah. Tak tahu lah ada lagi ke tak kan. Dulu ada. Dulu ada kan? Dulu ada. Aku rasa dia niaga makin maju. Sebab dah buka balik kan. Betul? Dah habis. Betul lah. Rasa, rasa macam ada orang lah tu kan. So kita biar rest kat sini. Kita ambil gambar. Lepas tu jumpa anak-anak. Background. Tengok background apa. Betul? Lagi kita ambil gambar lah kat sini. Okay. So kalau korang pergi Langkawi, memang wajib lah island hopping ni. Antara aktiviti yang wajib. Paling recommend. Aktiviti yang wajib, nanti akan pergi ke Pulau Beras Pasar ni. Pulau Pantai Tikit, Batu Putih pula. Pulau Dayang Bunting. Dayang Bunting. Pulau Bunting. Atau nama saintifik dia, Dayang Mengandung. Pulau Dayang Mengandung. Siapa yang Bunting ni? Siapa bapak dia? Ramai juga lah hari ni. Di sini walaupun hari biasa eh. Ini ada aktiviti kalau nak ski snowboard. Snowboard, snowboarding. Snowboarding, snowboarding. Orang boleh lah beli makanan kat situ, belakang tu. Ini tu makanan? Ha? Inilah. Sini. Paling sedap kalau waktu kita sejuk ni sekarang ni apa benda? Makan. Makan. Tadi kita cakap pasal Maggi kan. Alhamdulillah. Ada makan jadi. Jarang tak jadi. So kita makan ni sampai dia tu. Pantai. Pantai ni agak kecil lah, tapi okeylah, cantik lah. Dia punya view situ cantik. Tak cuaca pun tak panas lah. Itulah. Tapi bagi kita orang kenaga balik, kita orang dah lemau dah walaupun duduk atas pot dia. Tapi tak zumba kita orang ni, hancur dah. Okay, lepas ni, lepas makan ni kita mandilah. Kita mungkin dalam lingkungan 1 jam kot kat sini. Dua dah lebih. Kita cakap kan, berapa jam kat pot tadi? 1 jam, biasanya 1 jam. Dua dah lebih 12. Kau ingat Syah dulu yang dia pernah mandi kat sini, lepas tu belajar buk dekat tengah. Oh. Ingat kan? Kita hampir-hampir kita tertinggal kan? Mungkin masa tu kalau kita tertinggal jadi tazen kita kat sini. Dah dia ada je rumah belakang tu kan. Cuma tak dapat nak kerja lah. Pakai ikan je lah. Okay. Seronok, seronok. Memang seronok. Nah, kita makan dulu lah, Jok. Bismillah. Alright, sampai di sini saja untuk video kali ini. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe and on notification. Dan kita jumpa di video akan datang. Bye.